Saya Tristia Budi Purwanto. Yang berita viral saat ini itu hoax, berita palsu. Saya di rumah Pak. Saya berada di rumah Pak Kepala Kampung Lembasung, Kabupaten Waikanan. Kabupaten Waikanan, Lampung. Bahwa berita yang sudah viral itu tidak benar adanya. Saya ada di rumah saya, ada di kampung saya. Rumah saya ada di Kampung Lembasung. Dan sampai saat ini saya masih ada di Kampung Lembasung. Bersama Bapak Kepala Kampung Lembasung. Penyidik memiliki kesempatan harus memiliki alat bukti yang cukup sebelum meningkatkan status seseorang menjadi tersangka. Ini akan dialami dulu, nanti kalau misalnya dari hasil pemeriksaan sudah terbukti, maka nanti di polemik itu akan rilis siapa pelaku-pelaku yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada saudara. Cuma pastinya belum tahu ya, karena masih berkembang terus, tim masih bekerja, kemudian hari ini pula metode juga masih mengamankan. Masa yang kembali sudah diamankan sampai dengan betul-betul clear berjalan. Dan ini kita harapkan masyarakat kita itu membantu. Dianggap situasi Jakarta tetap dalam situasi yang kondisi. Ini yang kita harapkan. Pak, itu kan ada foto 4 orang yang tersebar yang diduga pelaku pemukulan, apakah sudah diamankan, Pak? Itu masih didalami ya, saya sampaikan ada beberapa orang yang sudah mengamankan pertemuan itu masih didalami dulu. Ya, penyidik akan membuktikan ya, tentang keterlibatan orang-orang tersebut. Ya, sampai jauh mana perannya dia dalam rangka melakukan suatu perbuatan manusia.